Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel Samudra Tawat. Dan alhamdulillah sahabat Samudra Tawat semuanya, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini spesial di kandang Samudra Tawat ada calon induk dan calon bejantan, tentunya anak jaket Samudra dan anak dari Satria Piningit, teman-teman. Jadi mungkin yang kemarin belum mendapatkan calon bejantan atau calon induk anak jaket Samudra, bisa diperhatikan spek kali ini stok terbaru di kandang Samudra Tawat, teman-teman. Jadi spesial kali ini ada 3 ekor, ada 2 ekor anak jaket Samudra, jantan dan betina, calon bejantan dan calon induk, dan untuk yang satunya yaitu anak dari Satria Piningit, teman-teman semuanya. Jadi kita langsung saja. Spek yang pertama ada calon bejantan anak jaket Samudra, usia kisaran 4 bulanan. Jadi sudah 4 bulanan, tinggi badan kisaran 65-67, minimal 65-an kurang lebih. Jadi ada anak jaket Samudra calon bejantan. Bisa diperhatikan, ini spek yang pertama. Dan spek yang kedua ada calon induk, ini saudara kandungnya, teman-teman. Jadi satu kandung, satu saudara, jantan dan betina, keluar 2 ekor dari induk kelas ekonomis, tentunya. Jadi ada keluar 2 ekor jantan dan betina. Untuk spek betinanya sangat bagus, untuk kepalanya saat artinya sudah cembung dan ekor sangat besar tegak seperti ini. Ini yang satunya yang jadi saudara kandungnya, yang betina. Untuk yang satunya calon bejantan, maksudnya kisaran 4 bulan jalan 5 bulan, usia kisaran 4 bulan jalan 5 bulan. 2 ekor, satu saudara, maksudnya. Di kemarin juga sangat banyak yang menanyakan bibitan anak jaket Samudra, tentunya. Jadi bisa diperhatikan benar-benar, siapa tahu nanti ada yang berminat. Jadi untuk teman-teman semuanya yang menginginkan, secepatnya nanti menghubungi kami bila mana sudah saya unggah di YouTube, teman-teman. Jadi stok terbatas karena hanya ada 2 ekor calon induk dan calon jantan anak jaket Samudra, satu kandung. Jadi saya keluarkan satu paket burungan, teman-teman. Untuk spek induknya seperti ini, bisa diperhatikan induknya sangat jumbo, masih beranak satu kali, tapi induknya ini tidak dijual alias tidak dikeluarkan, dikawinkan lagi. Induknya sangat jumbo, dulu darahnya dari kandang kami. Yang jelas untuk teman-teman semuanya, khususnya yang masih pemula, yang belum bisa pemasaran, kalau memang ingin kambingnya dijual, yang jelas kami siap membantu, teman-teman, membantu untuk pemasaran. Jadi kalau memang membutuhkan untuk bantuan pemasaran, kami siap untuk membantu, silahkan dikirim ke kandang kami, seperti itu. Yang jelas harus sabar, karena untuk menjual kambing itu tidak gampang dan tidak mudah kalau kita bilang sulit. Jadi kadang-kadang ada yang kita jual hari ini bisa laku, kadang-kadang kita jual sampai 1 bulan, 2 bulan juga masih belum laku-laku, belum terjual. Jadi harap sabar, kami juga cuma bisa berusaha membantu memasarkan biar cepat terjual, seperti itu. Itu tugas kami, teman-teman. Jadi kalau memang Anda semuanya membutuhkan bantuan untuk pemasaran, misal ada yang masih belum bisa pemasaran, silahkan dikirim ke kandang kami, khusus yang membeli kambing dari kandang kami yang masih belum bisa pemasaran. Contohnya yang ada di hadapan saya ini. Jadi setiap kali ada bakalan calon induk, maksudnya cempe-cempe bibitan anak jaket Samudra, itu semuanya dari teman-teman Samudra Etawa semuanya. Jadi teman-teman Samudra Etawa yang membeli kambing dari kandang kami dan sudah beranak, ingin dijual, ingin dikeluarkan, tapi masih belum bisa pemasaran. Jadi kami membantu untuk memasarkan. Jadi kami usahakan untuk bisa memasarkan semaksimal mungkin, sebisa kami, semampu kami, teman-teman. Untuk spek anak jaket Samudra 2 ekor, ini saya keluarkan satu paket burungan. Tapi yang jelas untuk betinanya, ini yang calon induk, cirinya di bagian ujung telinga ini agak melipat. Bisa diperhatikan, yang sebelah kiri ini ada lipatan seperti ini. Tapi untuk spek kepalanya sudah cembung, sudah pendek. Ekor sangat bagus sekali untuk ekor, ekor panjang, tegak seperti ini. Ini yang calon induk. Jadi untuk yang calon induk sudah sangat bagus, lumayan bagus, dari hasil persaingan kelas ekonomis, tentunya. Dan untuk yang calon bejantan seperti ini, kepala hitam plus semuanya, sudah mandiri tentunya. Nah, ini 2 ekor satu paket, teman-teman. Jadi saya keluarkan satu paket burungan harga 5 juta. Jadi dua ekor satu paket harga 5 juta itu sudah gratis ongkir, tentunya. Silahkan dicermati, diperhatikan benar-benar, misal sudah mantap, secepatnya menghubungi kami. 2 ekor, satu saudara, anak jaket Samudra, saya keluarkan 5 juta, itu sudah gratis ongkir, tentunya. Untuk selanjutnya ini ada anak Satria Piningit, teman-teman, usianya kisaran 5 bulanan, melangkah ke 6 bulan. Jadi tinggi badan kisaran 70-an, ekor tegak seperti ini, panjang, badan panjang, kaki-kaki juga ada hitamnya seperti ini. Lah,
untuk testis pun bagus warna hitam. Telinga ada rintiknya putih. Memang untuk jagat untuk Satrio Piningit sendiri masih Lurisa Unggalih maksudnya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk telinganya ada rintik-rintik putih seperti ciri khasnya Sawung Galih tentunya. Ini anak Satrio Piningit usia 5-6 bulanan. Sudah mandiri tentunya karena sudah usia 5 bulan ke atas. Tinggi badan kisaran 70-an. Siapa tahu ada yang menginginkan calon bejantan. Luri jelas tentunya. Jadi kadang-kadang sangat banyak yang menginginkan calon bejantan harga ekonomis, harga terjangkau, tapi lurinya yang jelas seperti itu. Ya mungkin contohnya seperti ini tentunya. Memang kadang-kadang kepalanya memang kurang sedikit, tapi kan maksudnya bapaknya bejantannya kan kepalanya juga bagus seperti itu. Siapa tahu nanti ini semakin besar kepalanya membentuk. Karena kadang-kadang ada yang masih cempe, masih kecil itu kepalanya belum ekstrim, tapi kedepannya juga perlahan-lahan juga bisa membentuk kepalanya seperti cembung seperti itu. Ini anak Satrio Piningit, siapa tahu ada yang berminat nanti bisa menghubungi kami. Untuk harga saya bandrol harga 4 juta saja. Ini sudah gratis ongkir tentunya. Jadi harga 4 juta itu sudah gratis ongkir. Telinga panjang. Telinganya panjang, tidak ada lipatan. Dalamnya memang telinga yang dalam ada lekidut sedikit, tapi sedikit sekali, tidak banyak, sedikit. Luar yang telinga luar halus, rapi, tidak lekidut. Telinga lebar panjang, ekor tegak seperti ini. Ini anak dari Satrio Piningit teman-temannya. Untuk saudara kandungnya ini kepalanya sangat bagus. Jadi untuk saudara kandungnya ini kepalanya sangat bagus, sudah cembung teman-temannya. Ini yang saudaranya ini memang kepalanya kurang, tapi posturnya bagus seperti ini. Nah, untuk harga 4 juta saja, cepat-cepat buruan, stok terbatas hari ini di kandang Samudra Etawar tentunya ada calon bejantan kelas ekonomis. Mungkin seperti itu teman-temannya, segitu informasi dari kami hari ini. Siapa tahu bisa bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya kata dari kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.